Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesios di barapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kedekatan Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahreji, sang penata rambut yang sudah lama dekat dengan Ayu Ting Ting. Sekitar 11 tahun Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahreji, banyak suka duka yang mereka lewati, dan di sini dibongkar semua ya di acara Pagi-Pagi Ambyar. Dan juga di sini diceritakan bahwa Krisna Fahreji sangat sayang dengan Ayu Ting Ting, dan alhamdulillahnya Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahreji selalu kompak dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun, yang benar-benar klop dan menyatu banget. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu unboxing dari Ayu Ting Ting yang katanya akan hadir di Kishu TV. Tunggu unboxing di Kishu TV ya, yang nonton nanti jangan lupa like, share, komen yang banyak, karena aku akan kasih dua album Astro untuk dua orang yang aku pilih ya. Tulis Ayu Ting Ting di Insta story-nya. Dan inilah kedekatan Ayu Ting Ting bersama Krisna Fahreji. Sungguh kedekatan yang sangat jarang ya terlihat antara seorang artis dan seorang hairdo atau penata rias dan juga penata rambut nih. Biasa sedekat ini, sedekat Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahreji, yang katanya Krisna Fahreji beranjak dari sebuah desa ke kota untuk mencari sebuah pekerjaan, dan alhamdulillah bisa bertemu dengan keluarga Ayu Ting Ting, dan sekarang bisa bersatu nih, bahkan sudah menganggap Krisna sebagai saudara, bahkan kakak sendiri. Wah, mantap sekali ya. Dan di sini juga Krisna Fahreji mengungkapkan semua isi hatinya di acara Pagi-Pagi Ambyar. Di sini Krisna Fahreji mengungkapkan betapa bahagianya dia di Jakarta mendapatkan saudara seperti Ayu Ting Ting dan juga keluarga seperti Ayah Ojek dan juga Umi Kalsum yang begitu baik dan begitu menyayangi dia dan juga keluarganya, hingga saat ini dianggap keluarga. Mimin doakan semoga tali persahabatan dan juga tali silaturahmi antara Krisna dan juga Ayu Ting Ting tetap terjalin ya sampai kapanpun. Dari Yeni Murianti di sini menuliskan, jadi ikut mewek liatnya, susah senang selalu sama-sama Ayu Ting Ting, Krisna Fahreji. Dan di sini juga banyak ya komentar berdatangan nih melihat kedekatan Ayu dan juga Krisna yang begitu dekat. Dari Darsri, bener banget mengandung bawang. Pas lihat tadi aku lihat ikut berbes mili. Inilah sahabat sejati, dan semoga kalian saling mendukung selamanya sebagai sahabat yang baik. Kemudian juga dari Krisna Fahreji, terima kasih yang sudah nonton Pagi-Pagi Ambyar, semoga terhibur ya. Dan juga dari Rina Hartini, kalian emang keren Ayu Ting Ting, Krisna love you. Kemudian juga dari Alia 011182, tetap semangat, jangan pernah tinggalin Teh Ayu ya bang, love you. Dari Lovi, ke ya Allah Kak Ayu cantik banget, sukses selalu ya Kak Ayu dan Kak Krisna, terima kasih Lovi Ika. Dari Putri Selisa, aku nonton dari awal sampai akhir, sukses terus buat Krisna dan Ayu, love you. Terima kasih Putri. Dan juga dari Delvi, keren, kocak dan seru hari ini Pagi-Pagi Ambyar, ada Kak Krisna dan juga Kak Ayu Ting Ting, semoga selalu bersama dan kompak terus ya. Krisna Fahreji juga idolaku Ayu Ting Ting. Kemudian juga di sini dari Patroli Ayu Ting 92, tayangan ini mengandung bawang ya, sehat selalu kalian berdua Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahreji, semoga selalu menjadi rekan kerja yang saling menghormati, menyayangi dan menghargai satu sama lain. Happy Gallery 25, terima kasih 10 menit terakhir segmen 1 yang bikin mewek, sehat selalu buat kalian. Krisna Fahreji love you Ayu Ting Ting, terima kasih Krisna Fahreji yang selalu ada untuk Ayu. Kemudian juga dari Faridatul Hasana, semoga kalian berdua selalu sehat dan rukun selamanya, gak tahan air mata ikut keluar, sehat selalu kalian berdua sampai mewek aku Bunda Heavy.
Dan juga di sini dari Sherusel, semoga sehat selalu untuk kalian berdua dan semoga Allah selalu melancarkan rezeki buat Teh Ayu. Terima kasih para sahabat yang selalu mensupport dan juga menyayangi Ayu Titi hingga saat ini. Begitu juga dengan Krisna Fareji, terima kasih telah memberikan waktu dan juga kasih sayangnya untuk Ayu Titi. Lihatlah pegangan tangan antara Krisna Fareji dan juga Ayu Titi melambangkan kesetiaan dan juga rekan kerja yang begitu menghargai satu sama lain. Pokoknya Mimin doakan semoga Ayu dan juga Krisna sehat selalu dan selalu bisa menyayangi bahkan menjadi rekan kerja yang menjadi contoh untuk artis-artis yang lainnya. Bahagia dan sehat selalu untuk Krisna dan juga Ayu Titi. Semoga ya tali persaudaraan akan selalu ada jika selalu saling support satu sama lain. Love you untuk kalian berdua deh dari Mimin. Awal mula karir Krisna Fareji diawali dengan menjadi aksese dari Ayu Titi. Tak lama kemudian Krisna hengkang dari Ayu dan memutuskan untuk bekerja di tempat lain atau di artis lain. Tak lama kemudian Krisna menjadi salah satu hydro ternama di Indonesia ya, karena dia mengambil kelas hydro. Dan tak lama kemudian juga setelah perpisahan antara Ayu dan juga Krisna, akhirnya Krisna menemui lagi nih Ayu Titi dan keluarganya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Krisna dan juga Ayu tetap bisa menjadi saudara, sahabat, bahkan keluarga. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Krisna Fareji, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan semoga karir kalian berdua selalu cemerlang dan juga indah. Oke sahabat, inilah gambaran kedekatan Ayu Titi dan juga Krisna Fareji yang terekam kamera. Kedekatan yang sangat jarang dimiliki oleh beberapa artis dan juga asisten yang lainnya ya. Semoga ini menjadi contoh bagi para artis yang lainnya. Selalu menghormati yang lebih tua dan selalu menyayangi orang-orang yang ada di dekatnya. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Titi. Sehat semangat selalu untuk Ayu dan juga Krisna serta semua sahabat yang lainnya. Selamat beraktivitas kembali dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.